semuanya, selamat ya bagi para 20 besar finalis IFSA 2.0. Aku Arda dan aku mewakili para tim panitia dari IFSA 2.0 untuk menjelaskan para teman-teman 20 besar untuk lanjut ke babak selanjutnya, yaitu Grand Final. Kalian diharuskan untuk membuat sebuah poster di mana poster tersebut itu menjelaskan tentang penelitian kalian. Ke-20 finalis IFSA 2.0 diwajibkan untuk membuat video presentasi menggunakan poster yang sudah dicetak. Tapi hanya 2 muridnya saja ya, tidak perlu ada guru pembimbingnya. Nah, untuk perekamannya, kalian boleh menggunakan gear apapun ataupun dengan cara sekreatif kalian. Nah, ini adalah contoh pengambilan video untuk presentasi yang benar. Mohon diperhatikan, dalam pembuatan video presentasi, posisi presenter dan poster adalah seperti ini. Dengan proporsi dan komposisi gambar seperti ini. Jangan mengambil gambar dari jarak yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Apalagi bikin TikTok. Kalau yang ini salah. Jangan seperti itu. Di awal video, jangan lupa untuk awali dengan perkenalan dari tiap siswa, lalu nama sekolah, dan juga judul penelitian kamu. Hai semua, saya Elsa. Dan saya Vanessa. Kami berdua dari SMA 3 Planet Mars. Presentasikan penelitian kamu dengan singkat dan jelas. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Please Go Anymore. Never Spill Your Coffee Anymore. Pastikan kualitas gambar dan juga kualitas suara dari video kamu bisa terlihat dan terdengar dengan baik. Jangan lupa baca kembali dengan teliti semua aturan-aturan yang harus kamu ikutin dalam prosedur pembuatan video ini. Ingat, durasinya hanya 5 menit ya. 5 menit. 5 menit! Tidak boleh lebih. Kami panitia IFSA 2.0 akan menunggu video kamu. Good luck dan sukses!